Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan dzakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah kita menikmati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita berpuasa selama sebulan penuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjabarkan 10 yang pertama adalah bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. 10 yang ketiga adalah itqum minan nar, terlepas daripada api neraka. Mari kita tengok apa rahasia yang telah dijabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan tersebut. Karena pada dasarnya awal daripada Ramadan itu adalah pembekar. Karena Nabiullah Adam alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga menuju daripada dunia karena kesalahan beliau, beliau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah berpuasa untuk membakar kesalahan dosa yang pernah beliau lakukan. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kemudian daripada itu, saking banyaknya kesalahan dan dosa yang diperbuat daripada Nabiullah Adam, membuat daripada istri dan beliau terpisah begitu jauh. Tapi karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bukit daripada Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjabarkan, ketika aku diberikan 5 kemuliaan dan keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, salah satu di antaranya adalah ketika orang-orang yang beriman menemui awal daripada Ramadan, Allah memandang kepada rahmat. Rahmat inilah yang diperlukan untuk seluruh penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, gunung, dan burung-burung yang bertasbih untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu merupakan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, awal daripada Ramadan itu rahmat, Allah memberikan semuanya yang ketika senantiasa awal daripada Ramadan tersebut, seluruh daripada penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Kenapa? Karena doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai cuma kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan daripada seorang hamba selama dia berada di dunia. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk beristighfar, memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Karena beratnya dalam keadaan puasa untuk menahan hawa nafsu, haus dan lapar yang kesemuanya itu kita jalankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu bahagianya kita ketika Allah memerintahkan ribuan-ribuan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, orang-orang yang berpuasa yang diberikan kemuliaan tersebut adalah bau mulut ketika orang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Inilah buah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dibuka untuk orang-orang berpuasa. Wajar sekali kalau Allah menekankan bahwa puasa untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Karena berlipat-lipat, bahkan banyak sekali jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa yang diterima puasanya selama bulan suci Ramadan. Kadang kita berpikir, tahun demi tahun kita temui bulan suci Ramadan, dari awal kita diwajibkan puasa sampai detik pada saat ini, pernahkah kita menilai di dalam kehidupan kita perubahan apa yang dapat kita lakukan? Perubahan sabar, perubahan sifat dermawan, ketelitian di dalam hidup kita, dan tidak tergesa-gesa selama melakukan aktivitas tersebut adalah
buah terpaan ketika kita di bulan suci Ramadan mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu Allah, ketika Allah memerintahkan kepada surga untuk berhias untuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, mengalir daripadanya sungai-sungai, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik tersebut bukan hanya sendiri, tapi berbuat baik untuk orang lain, karena lebih diutamakan seperti itu. Kaum muslimin pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah akan mengampuni seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat kecuali tiga macam. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berpuasa Ramadan tapi ada perlakuan perbuatan lewat daripada ucapan-ucapan yang senantiasa membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang-orang tersebut tidak akan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan manusia yang tidak baik, ada kalanya dia memutuskan tali silaturahmi. Itulah seandainya setajam apapun puasa, sebanyak apapun puasa yang ia kerjakan, tapi masih ada hubungan dengan manusia, dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berarti apa-apa. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa tidak diterima bahkan tidak mendapatkan pahala puasa tersebut adalah orang yang senantiasa pernah datang ke dukun. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan faqad kafara ziharan. Orang yang datang kepada dukun dan mempercayai apa yang diperintahkan atau disebut daripada dukun tersebut, niscaya ada kalanya kafir secara zahirnya. Nah, tiga macam tersebut marilah kita hindari. Salah satu di antaranya adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangi daripada dukun, kemudian memutuskan daripada tali silaturahmi. Yang pada akhirnya ketika kita Idul Fitri dan senantiasa dekat dengan senantiasa berlebaran, disitulah kita mengayungkan tangan, memberikan sapaan, memberikan kebahagiaan dengan bermaaf-maafan. Kaum muslimin pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, gemakan bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, agar indahnya Ramadan ditemui bagi kita orang-orang yang percaya bahwa surga dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.